Halo semuanya, udah lama nggak balik gambar lagi, karena ada berbagai macam alasan. Nah, kali ini aku akan menggambar salah satu karakter dari series Kamen Rider yang sudah aku ikuti 1 tahun belakangan ini, yaitu series Kamen Rider Gits, series Kamen Rider yang kembali ditulis oleh Yuya Takahashi. Sebelumnya, Yuya Takahashi pernah menulis series Kamen Rider X8 dan Kamen Rider Zero-One. Awalnya, aku pesimis dengan series Kamen Rider ini. Karena kalau series sebelumnya yang ditulis oleh Yuya biasanya suka-suka Yuya. Tapi, surprisingly, ternyata series Kamen Rider Gits ini sangat bagus dan masih konsisten bagus dari awal series sampai sekarang mendekati tamat. Series Kamen Rider Gits ini menceritakan tentang kompetisi Desire Grand Prix atau DGP, permainan yang diciptakan untuk melindungi kedamaian dunia dari ancaman musuh misterius yang bernama Yamato. Makhluk berbentuk monster pohon yang menyerang secara berkala dalam bentuk sebuah permainan hidup dan mati. Setiap peserta berubah menjadi Kamen Rider. Jadi, Kamen Rider di series ini adalah mereka yang mengikuti kompetisi Desire Grand Prix ini. Dalam artian, semua orang yang terpilih menjadi peserta bisa berubah menjadi Kamen Rider. Tapi, hanya terkuatlah yang bisa menjadi pemenang. Dan dia yang menjadi pemenang dapat mengubah dunia sesuai dengan keinginannya. Intinya, dia yang menang mendapatkan hadiah bisa mengabulkan keinginannya. Tokoh utama di series ini adalah Ukyo Ace, yang berubah menjadi Kamen Rider Gits, seorang peserta senior yang sudah berkali-kali menjadi pemenang di Desire Grand Prix. Bisa dibilang dia adalah legenda DGP. Nah, karakter Ace ini adalah MC yang sudah sempurna dari awal tanpa perlu pengembangan lagi. Tapi, tujuan utamanya adalah mencari ibunya, yang adalah mantan staf Desire Grand Prix di masa lalu. Nah, di sini, dalam proses pencarian ibunya, pelan-pelan menguak sisi gelap dari Desire Grand Prix. Nah, karena S adalah tipe MC yang sempurna, development karakter terbaik ada pada rivalnya, yaitu Michinaga Azuma, yang berubah menjadi Kamen Rider Bava. Dan karakter yang kugambar ini adalah form terkuat dari Kamen Rider Bava. Michinaga Azuma ini adalah peserta senior di Desire Grand Prix dan dia adalah rival dari Ukyo Ace. Bisa dibilang, di awal series Bava ini lebih ke villain dengan tujuan utama adalah menghancurkan semua Kamen Rider. Dan dari awal series, dia sudah terus mengincar Gits atau Ukyo Ace. Tapi, setelah series ini berjalan, terungkap tujuan dan alasan sebenarnya Azuma yang membuat karakter Azuma ini menjadi menarik. Yaitu membalas dendam kematian sahabatnya yang menjadi peserta di Desire Grand Prix sebelum Azuma. Dia meninggal karena dicurangi oleh Kamen Rider lain. Alih-alih mengincar Kamen Rider lain, Azuma mengincar staf di Desire Grand Prix. Karena seiring berjalannya series, terungkap kekacauan di dunia ini, kematian temannya Azuma dan para rider lain yang menjadi korban di Desire Grand Prix adalah tanggung jawab dari staf Desire Grand Prix yang membuat permainan hidup dan mati cuma untuk tontonan reality show untuk orang-orang di masa depan. Dan peserta yang gugur menjadi bahan bakar untuk menjalankan acara DGP ini. Jiwa dan keinginan mereka yang gugur dikumpulkan dan digunakan sebagai kekuatan untuk mengabulkan keinginan satu orang yang menjadi pemenang. Sementara tubuh peserta yang gugur digunakan menjadi pupuk untuk mengembangkan monster tumbuhan Yamato yang dikatakan menjadi ancaman dunia. Padahal Yamato itu juga dikembangkan oleh Desire Grand Prix cuma untuk menjadi musuh Kamen Rider dalam acara reality show. Itulah kenapa dari awal Azuma sudah menginginkan kekuatan untuk menghancurkan semua Kamen Rider demi mengalahkan staf Desire Grand Prix agar tidak ada orang lain yang menjadi korban permainan mereka. Azuma ini bisa dibilang adalah karakter anti-hero yang bisa melakukan apapun demi tujuan itu, bahkan berpihak pada monster demi tujuannya yang bisa dibilang baik. Itulah kenapa di awal dia mengincar sang MC kita, Ukyo Ace, karena penghalang paling berat adalah Ace yang sudah menjadi pemenang di Desire Grand Prix terus-menerus dengan keinginannya yang bisa dibilang aneh-aneh, yaitu menjadi bintang, star of the star, hidup tidak perlu bekerja, dan berbagai macam keinginan aneh lainnya. Tapi, karena sudah terungkap sisi gelap dari dibalik Desire Grand Prix, sehingga tujuan mereka sama, yaitu mengalahkan staf Desire Grand Prix.
Ace dan Azuma menjadi partner yang sangat dekat. Bahkan Azuma telah mengganti posisi secondary rider, padahal Kamen Rider Bava ini adalah rider keempat di series ini. Jadi ini adalah Kamen Rider Bava jika dijadikan desain kaos. Dan ini adalah scene ketika Bapak mengalahkan Kamen Rider Glare 2 yang seorang game master penyelenggara dari Desire Grand Prix.